tengah rasa ketidaktahuan mereka bahwa mereka sebenarnya adalah seorang ayah dan anak kandung, nampaknya Sipa dan Pak Rahmat sama-sama merasakan perasaan yang sama. Entah mengapa, Sipa merasa Pak Rahmat melebihi dari ayah kandungnya. Sedangkan Pak Rahmat sendiri sudah merasa dan menganggap bahwa Sipa adalah seperti anak kandungnya juga. Hal inilah yang membuat Nadia merasa tidak senang dan membenci Sipa. Karena rasa sayang Pak Rahmat terhadap Sipa melebihi rasa sayangnya terhadap Alina. Namun dibalik itu semua, sepertinya Tuhan telah memberikan petunjuk bahwa sebenarnya antara Sipa dan Pak Rahmat memang telah memiliki keterikatan batin yang cukup kuat. Semoga saja suatu saat kebenaran akan segera terkuak dan Pak Rahmat beserta Sipa akan segera mengetahui bahwa mereka berdua adalah seorang ayah dan anak kandung.